Ratusan supir truk dari berbagai daerah melakukan demo menolak aturan overdimension overloading karena dinilai merugikan. Mereka meminta aturan segera direvisi pemerintah. Di ruas tol Purubanggi kilometer 125 Cibubur Kota Cimahi, ratusan sopir truk menutup jalan tol setelah menggelar aksi di kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Mereka tidak puas setelah melakukan pertemuan untuk meminta kebijaksanaan terkait muatan yang overload. Polisi pun mengamankan ruas jalan dan melakukan mediasi. Wilayah Cimahi, wilayah Soreang, dan Banjaran menyampaikan aspirasinya. Tadi mereka sudah menyampaikan aspirasinya ke Dinas Perhubungan Provinsi. Di sana sudah diterima, disampaikan penjelasan masalah angkutan mereka. Mereka ini bergerak banyak di angkutan sayur yang mencukupi kebutuhan masyarakat tentang sayur. Kami tidak ada tujuan menghambat, tapi kami ingin cepat aspirasi itu ditanggapi, karena kami juga cepat, pengen cepat beres. Itu aja, Pak. Itu spontanitas saja? Iya, jadi kami spontanitas saja. Tidak ada salah satu di antara kami sebagai provokator. Semuanya bersatu, khususnya untuk Jawa Barat. Rapper. Di Semarang, Jawa Tengah, ratusan truk memblokade jalan Semarang-Solo hingga arus lalu lintas lumpuh selama kurang lebih satu jam. Truk tak hanya berhenti di tengah jalan menuju Semarang, namun juga arah sebaliknya, yakni menuju Solo dan Yogyakarta. Akibatnya, banyak kendaraan lain yang putar balik atau terjebak kemacetan karena tak dapat melintas. Para sopir menolak aturan overdimension overloading karena dinilai merugikan. Mereka meminta aturan tersebut segera direvisi. Di antara pengunjuk rasa itu, terdapat sopir nenek-nenek yang juga mengendarai truk. Bahkan ia juga mengajak serta cucu perempuan yang masih berusia 5 tahun di tengah kepungan kendaraan. Tim Liputan iNews melaporkan.